Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terup to date tentunya mengenai Ayo Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terup to date tentu ya mengenai Ayo Ting Ting. Di pertama di sini kita melihat nih Ayah Ojak. Masih dalam rangka ulang tahun Ayah Ojak, hari ini Ayah Ojak mendapatkan kiriman kue lagi nih dari Dr. Fabio. Iya, terima kasih kuenya Dr. Fabio. Dilansir dari Instastory Ayo Ting Ting, mau kerja seminggu sekali, suntik vitamin 1 bulan sekali, baru infus vitamin dia selalu sehat, amin. Terima kasih RSU Bunda Margonda, Dokter Mawar, Dokter Rosita Megawati. Terlihat di sini Ayu Ting Ting sedang suntik vitamin nih yang dilakukan rutin seminggu sekali agar selalu fit dan sehat. Hari ini Ayu Ting Ting terlihat cantik banget ya, dengan rambut kriwilnya mirip banget nih dengan Ikis saat nyanyi di panggung konser Rising Star Indonesia Dangdut. Terlihat kembar ya seperti kakak beradik nih. Wah, Ayu Ting Ting memang luar biasa deh ya, selalu memberikan kejutan-kejutan di setiap harinya. Dan di sini happy birthday Ayah Rojak. Di sini Ayah Rojak mendapatkan hadiah lagi nih dari RSU Bunda Margonda. Tak lepas dari itu, Ayah juga suntik vitamin nih agar selalu sehat walafiat ya, agar bisa selalu beraktivitas seperti biasanya. Semoga Ayah Ojak selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Postingan Ayah Ting Ting yang hari ini rambutnya kriwil mendapatkan support dari sahabat, salah satunya dari Nurul Lines. Kemarin aja rambutnya mabil kiss, rambutnya ngikutin Bilqis ya, hahaha. Sumpah suka sekali rambutnya, duh kriwil-kriwil kayak cewek Turki. Ayu Ting Ting model rambut apapun tetap terlihat sangat cantik dan manis serta anggun. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari mata-mata jahat yang selalu mengganggu, bahkan memberikan statement-statement yang kurang baik ya. Pokoknya is the best untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu semangat menghadapi kehidupan yang memang penuh liku-liku. Dan ini merupakan potret kegiatan Ayu Ting Ting tadi siang ya, bersama Krishna Fahreji nih yang selalu menata rambut Ayu Ting Ting menjadi lebih cantik. Dan di sini juga kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat lainnya bersama di Brownies TV tentunya. Kejadian-kejadian lucu ada di Brownies TV nih, mulai dari Ivan Gunawan yang pakai popok tuh di luar bersama Wendy Cagur memerankan bayi anak dari Citra Monica dan Ivan Seventeen yang bikin ngakak lagi nih ya. Lihat deh ekspresi dari Ivan Gunawan dan Wendy Cagur bikin Ayu ngakak pemirsa. Oke sahabat, inilah potongan foto-foto kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV hari ini. Semoga bisa menghibur sahabat-sahabat semua di rumah ya, karena kelakuan kocak mereka yang memang super duper membuat kita selalu tertawa. Terima kasih untuk para bintang tamu yang hadir hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.